Suzuki GSX 1000 Z750. Ini motor Kawasaki KX tahun 2009. Jelas. Sangat sebentar sekali suaranya. Suaranya manis banget, coy. Anjir. Aduh, ini kenapa ini ya? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Seperti biasa kita mau ngonten di sore hari, cuy. Oke, kali ini kita berada di tempatnya teman-teman dari Gresik, cuy. Nah, kali ini kita dibule nih grebek garasinya Mas Adi. Ada orangnya enggak ya? Assalamualaikum. Gak ada orang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay. Ada orang. Minal aidin. Ya, kita lebaran dulu ya. Lebaran dulu. Ini motor saya kok tadi di luar gimana ini, Bang? Tadinya ada yang maling, Bang. Oh. Tapi untung kita itu gercep, Bang. Oh. Oke, cuy. Parkir ya? Oh, iya, kali ini ya. Kita ketemu teman kita yang biasanya kita panggil Abang. Berarti sekarang boleh enggak, Bang, kita panggil panggilan baru, Bang? Enggak boleh. Kenapa, Bang? Tidak sesuai. Dengan ini, dengan face-nya. Iya, ya? Betul. Oh, sekali sih, sama ya. Penampilannya, jadi enggak usah. Kalau gitu kita panggil Bang Haji Romai Rama aja, coy. Oke, Mas Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Agus gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mau beli yang mana jadinya? Oh, ini ya. Mas Vicky kemarin udah ngecop GSX. Oh, gitu ya. Kita di sini kaget, coy. Dibolehin main ke garasinya Mas Adit. Enggak, yang guys, dipaksa saya, guys. Jadi enggak bisa keluar sama istri nih. Sedih jadinya. Udah disiapin dengan motor-motornya kayak gini. Kira-kira apa ini? Kita boleh nanya nggak, Bang? Nggak boleh. Beli boleh. Beli boleh. Iya. Ya? Bayar cicilan, Bang. Kita nanya yang nggak ada di sini, Bang. Pertama ya. Pertama kali pakai motor sebelum punya kayak ini semua. Ini ya. Si Onta. Tahun berapa berarti ini belinya? Dapatnya dulu di tahun 2012, cuma motor tahun 2009. Oh, gitu ya. Tua ya. Berarti sebelum yang lain. Sebelum pakai ini dulu ya. Oh. Pakai motor tinggi, Moti. Siap-siap. Jadi hobinya Mas Adit ini banyak banget, coy. Satu saja. Sekarang satu. Dulu sekarang banyak satu. Ya. Habis nikah hilang, Mas. Ini ya kayaknya mau hilang juga hobi motoran. Hilang karena nggak ada izin atau iya, gimana? Iya, nggak ada izin. Oke, Mas Adit, kita kira-kira boleh cek sound. Boleh. Ya? Boleh. Tapi ya. Nyalainnya. Sekalian nanti kita sebutin ini kira-kira motor apa biar teman-teman tahu, soalnya kita kan nggak pernah nih punya motor trail kayak gini kan. Ini impian banget, coy. Suaranya Z itu dari lucu. Mana dulu nih, Mas Adit? Ini aja, ini sebentar sekali nyala. Oh iya, ini motor sangat sebentar. Motor Z750. Jelas. Sangat sebentar sekali suaranya. Suaranya manis banget, coy. Anjir. Aduh, ini kenapa ini ya? Oke. Jadi kayak gitu suaranya ya. Yang cukup penasaran ya itu suaranya, cuy. Kemudian apalagi nih, Mas? Motornya ngentut. Iya, ngentut. Mau nyalain yang mana? Ini. Ini boleh dinyalain enggak ini, Mas? Wah, ini kalau dinyalain kayaknya kena. Selesainya besok ini videonya ini. Iya, Teh. Ini motor apa dulu, Mas? Kita kan nggak tahu, Mas. Ini motor Kawasaki KX tahun 2009. KX 2009. Ya. Masnya KLX. Oke, cuy. Kameramen nanti agak dipercepat ya karena nyalainnya lama. Iya, kita dengerin suaranya. Kemarin sekali. Jalan sekali. Iya, kemarin kan. Nggak sekarang. Thank you.
gimana nih cuy? Mungkin kali ini kontennya serba penasaran ya, yang ini sulit. Yang ini akhirnya tekor. Ini nggak hidup cuy. Udah, ampun, udah bang, segitu aja bang. Udah, jangan bang, udah, jangan, bang. Jangan bang, jangan dipaksain bang. Udah bang. Memoriku habis nanti bang. Satu jam kemudian. Oke guys, jadi suaranya seperti itu. Maklutak, lutak, lutak, lutak. Ini habis guys. Gak tahu apa ya, kayaknya ini motornya malu semua cuy denger suara ya. Kita ya, lanjut ke motor ketiga nih, motor apa nih Mas Adit? Suzuki GSX 1000, gak ada suaranya tapi, tahun 2002. 2002. Wow. Kalau ini gak malu nih cuy. Mantep nih ya. Asik. Suaranya merdu, merdu ya? Iya, nggak ada suaranya. Asik banget ya. Kita nggak bayangin coba punya tiga motor ini ya. Waduh, es. Kita bensin ini bismillahin dulu lah. 1, 2, 3 ini dengan doa. Siapa tahu bisa kebeli cuy. Kita sepil dulu bang, bentar bang. Oke, dengerin cuy. Mantap cuy. Oke, nanti kita lanjut lagi cuy. Nah, akhirnya nyala cuy ini DKL. Setelah tadi drama ya. Dan Mas Adit semakin penasaran karena bensinnya nggak mau turun guys. Jadi seperti ini suaranya. Oke guys. Oke. Ini motor legendnya ya, sebelum ada yang lain ini yang pertama dipakai Mas Adit katanya. Mantap. Tutorial dinaikin standarnya lagi cuy. Oke guys, jadi tadi sedikit-sedikit kita dengerin suaranya dan ini tadi habis dipakai Vicky Bass coy. Jadi posisinya udah berubah. Oke Mas Adit, capek gimana? Ya, capek. Iya. Kita main tapi nyusahin. Gimana ini? Oh, tapi enggak apa-apa. Bisa gantian ya? Kita susahin. Oh, gitu ya. Oke Mas Adit, terima kasih udah boleh main ke sini. Oh, gitu. Iya. Udah boleh main ke sini. Minggu besok kita balas. Oh gitu ya. Bang Ake suruh mancal. Kita udah dijamu dengan baik coy sama teman-teman yang lain. Jamunya belum. Cuma udah boleh review nih semua. Aduh, udah bersyukur banget coy. Oke, mungkin sekian dulu vlog kita di Gresik di tempatnya Mas Adit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subrek. See you next time. Bye bye.